Hai. Hey, para rekreasiku. Sekarang kami akan menuju ke Donok Sanggul dari putaran titik. Putaran titik Kecamatan Parmoan. Allah tidak mendengar. Jadi nanti kita akan melihat perkampungan-perkampungan desa-desa yang ada di sepanjang jalan yang ikut Donok Sanggul. Oke, seperti apa perjalanan ini khusus di video saya. Selamat menonton. Baik para leku dan itoku, perjalanan dari Hutaran Gigit menuju ke Donok Sanggul ini jaraknya kira-kira 28 km. Kalau desa Ranggigit ini berada di Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Parmonangan, dan kalau Donok Sanggul berada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi perjalanan ini adalah antar lintas kabupaten. Perjalanan Hutaran Gigit menuju Donok Sanggul ini nanti akan saya buat dua bagian. Pada bagian pertama ini, di sini saya akan berusaha sampai terlebih dahulu sampai ke Simarigung. Simarigung adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Donok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Jadi perjalanan ini tidak saya rekam semua karena jalanannya yang rusak parah. Kamera sangat kencang sekali di sini. Kita bisa melihat jalanan penuh kerikil yang tidak rata dari Huta Tinggi sampai ke Simarigung ini. Jadi dari Ranggigit menuju Simarigung, kita akan melewati jalanan yang penuh kerikil kira-kira sepanjang 7,6 km yang melewati areal perkebunan Eukaliptus. Dan perjalanan ini sama sekali kita tidak akan menemukan pemukiman ataupun rumah-rumah penduduk sampai ke desa Simarigung. Menurut orang setempat yang saya tanya, jalan penghubung dari Ranggigit menuju ke Simarigung ini bukanlah jalan pemerintah, tetapi adalah jalan yang dibuat oleh perusahaan perkebunan kayu yang ada di lokasi tersebut. Tidak layaknya jalan di sini tidak hanya dari Ranggigit menuju ke Simarigung, tetapi dari Simarigung sampai ke Saiknihuta tidak berbeda jauh kondisinya. Bahkan jalanan tampak berbahaya sebelum menuju ke desa Saiknihuta karena ada jalanan turunan dengan tikungan yang tajam, kemudian menanjak kembali dengan jalanan kerikil dan berbatu-batu ya. Jadi sangat tidak layak sekali jalan penghubung antar desa di Kecamatan Donok Sanggul ini. Sebenarnya jalan penghubung dari Ranggigit menuju Donok Sanggul ini sangat bermanfaat sekali karena akan memangkas jarak yang sangat banyak apabila melalui jalur ini. Bila dibandingkan harus memutar dulu ke Siborong-Borong kemudian dilanjutkan ke Donok Sanggul, itu sangat berlipat-lipat lagi jaraknya dan sangat jauh sekali. Oh ya, di sini kita masih melihat jalanan yang masih bisa dilewati dengan baik karena masih berada di wilayah desa. Tetapi apabila nanti keluar dari desa ini yang menuju ke desa Saiknihuta, kita akan menemukan jalan yang rusak parah.
Tetapi di sini saya tidak merekam semua jalanan rusak tersebut ya, karena sangat sulit merekamnya. Ketika melewati jalannya sangat bergoncang sekali kendaraan, apalagi kita memakai kendaraan motor. Oh iya, buat para lekku dan itokku, di sini saya banyak melewati perkampungan-perkampungan di desa ini. Akan tetapi saya tidak tahu nama-nama perkampungannya, juga dengan marga-marga yang tinggal di perkampungan-perkampungan ini. Atau para lekku dan itokku bisa menginformasikan juga tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di desa ini, bahkan juga tempat-tempat wisatanya. Oleh karena itu, saya meminta para lekku dan itokku bisa menginformasikannya dengan menuliskan di kolom komentar, supaya kita yang menonton video ini bisa menambah wawasan lebih lagi tentang informasi yang ada di desa ini. Supaya apabila nanti saya boleh berkesempatan datang lagi ke tempat ini, saya sudah tahu tempat-tempat yang akan saya tuju untuk saya bisa dokumentasikan lebih detail lagi atas informasi para lekku dan itokku. Untuk kali ini saya hanya melintas lalu saja di jalan besar desa ini. Tetapi apabila para lekku dan itokku mempunyai request tentang kampung-kampungnya yang mau saya dokumentasikan, bisa para lekku request melalui komentar ya. Jadi tuliskan nama-nama kampungnya dengan sekalian informasi lengkapnya. Oh ya, buat para lekku dan itokku, jangan lupa dukungannya atas channel ini. Terkhususnya buat para lekku dan itokku yang saya lewati desanya ini, silakan diberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Besar harapan saya dengan dukungannya, maka channel ini akan terus berkembang dan bisa memberitakan informasi-informasi terkini dari Bona Pasogit.